A few moments later. Halo, apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi dengan Rif di Rif Kitchen. Jangan bosan-bosan ya, lihat aku. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Biasa, gak bosan-bosan untuk saling mendoakan. Untuk saling mendoakan itu wajib, ya gak sih? Nah, di sini aku punya tomahawk steak. Ini steak nih request dari Bagus. Ya, Bagus udah berapa kali minta aku untuk bikin steak. Nah, di sini nih ukurannya aku ada 2, beli 2 biji tadi. Ini beratnya 1 kilo 400 gram. Mau bantuin makan enggak? 1 kilo 400 gram. Ini aja nih mungkin ada sekitar 800 gram ya. Ayo teman-teman, jangan lupa cemilannya. Di sini juga aku punya ini saus gravy dari lada hitam. Ntar kita guyurin. Terus di sini juga aku punya mayones. Ini mayones asli dari Jepang. Ups. Oke, teman-teman. Sekarang kita iris dulu. Ini yang mana nih? Nih. Lembut banget. Aku belum kasih ininya ya, belum kasih gravy, saus gravy-nya. Aku mau coba dulu ini nih. Enak. Guyurin ya. Banyak kan? Coba aku makannya begini aja. Thank you.
empuk. Asli enak. Ini yang ininya nih enak banget nih tuh. Ya untuk steak tomahawk ini dia harganya lebih mahal dari steak-steak yang lain seperti misalnya ram steak atau sirloin steak. Itu harganya lebih berkali-kali lipat. Aku nggak usah sebutin harganya ya. Nggak usah, nggak enak. Aku mau coba ala orang Indo. Ala orang Indo makan steak itu kayak gini. Pakai saus sambal. Nih. Orang Indo makan steak, orang Indonesia makan steak. Nah, maunya pakai sambal. Apa-apa pakai sambal. Jadi aku coba. Aku coba pakai sambal. Pakai sambal botol. Nah, pakai sambal botol tuh. Berantakan. Pakai sambal. Cocokin sambal kayak gini ya. Bisa. Tebal banget. Bisa langsung naik nggak ini berat badan? Ini kayak makan lalapan nih. Oops. Nih saus gravy-nya nih, enak banget. Empuk, empuk. Nih minum aku nih teh jahe
es teh pakai jahe. Lebih enak pakai gravy daripada pakai ini. Pakai apa? Pakai sambal ini, sambal botol. Ya namanya juga makan steak, masa pakai sambal yang benar aja. Ngarang-ngarang aja. Gagangnya kurang panjang nih. Ayo dong bantuin nih. Sekilo 400 gram. Hampir 1,5 kilo nih. Kasih sambal dikit, cocolin dikit. Ini dalamnya tuh ini juicy banget dalamnya tuh. Mana ya minyaknya itu. Bisa nggak makan 3 hari nih? Kagak juga kali. Udah lebih dari separuhnya nih. Paling tinggal 200 gram ini dari 800 gram. Sekarang coba yang bagian ini. Bagian tulang ini. Lemaknya enak. Gurih. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga menghibur. Jadi ini hampir 1,4 kilogram tomahawk steak. Oh, tentu aja aku nggak bisa habisin. Tapi paling nggak aku habisin lebih dari separohnya loh. Jangan lupa teman-teman di komen, di like, di subscribe juga bagi yang belum. Teman-teman jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau kita bisa jaga diri kita bisa jaga orang lain. Sampai jumpa.